Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Sima Umayyah binti Ahmad Fatani dan saya merupakan pelajar tahun 2 daripada kos perbuatan. Pada video ini, saya ingin berkongsi satu kisah iaitu kisah Lariona. Korang tahu tak apa itu Lariona? Ataupun pernah tak dengar pasal Lariona? Lariona ini merupakan bahasa Spanyol yang bermaksud The Weeping Woman. Lariona ni kalau ikut masyarakat tempatan sering digambarkan sebagai seorang wanita yang bersusuk tubuh tinggi, langsing, mempunyai rambut yang hitam dan panjang dan sering berpakaian putih yang seakan-akan basah dan sentiasa berkeliaran pada waktu malam. Lariona, nama asal Lariona ni Maria. Kisahnya bermula, Maria ni merupakan seorang wanita ataupun gadis tercantik di kampung desanya. Dan suatu hari, dia telah berkahwin dengan seorang lelaki yang kaya dan tinggal bersamanya secara bahagia dan dikurniakan dua orang cahaya mata. Namun, kebahagiaan yang dikecapinya tidak lama. Hal ini disebabkan oleh suami Maria ini sering keluar kota untuk bekerja dan ia menyebabkan hubungan Maria dan suaminya semakin menjauh. Pada suatu hari, ketika Maria sedang berjalan dan dengan anak-anak dia di satu kawasan, dia terlihat suaminya mendekatinya. Namun, dia juga terlihat di sebelah suaminya terdapat seorang wanita muda yang cantik. Apabila suaminya menghampiri dia dan anak-anaknya, suaminya ibarat tidak nampak akan Maria dan tidak mempedulikan langsung pasal Maria. Suaminya hanya bertanyakan kabar kepada anak-anaknya dan bertanya dan bermain kepada anaknya. Sebelum suaminya pergi meninggalkan Maria, dia sempat berkata kepada Maria bahawa wanita itu adalah isteri barunya dan dia tidak memerlukan Maria lagi dalam hidupnya. Disebabkan rasa marah dan kecewa terhadap tindakan suaminya, Maria mengambil tindakan dengan menjerumuskan anak-anak dia ke dalam sungai yang berdekatan sehingga lemas. Namun, apabila Maria tersedar akan perbuatannya, dia segera mencari anak-anaknya namun tidak dijumpai. Dan disebabkan rasa bersalah dia, dia cuba melemaskan diri dia sendiri. Namun, setelah dia cuba melemaskan dirinya sendiri, dia dibangkitkan ataupun ditimbulkan balik daripada sungai tersebut. Hal ini mungkin terjadi kerana rohnya tidak dibenarkan pergi ke dunia akhirat kerana atas kesalahan dia membunuh anak-anaknya. Maria dibangkitkan semula daripada sungai itu adalah disebabkan oleh kesalahan dia menenggelamkan anak-anaknya. Ia diibaratkan Maria ini rohnya tidak diterima ke alam akhirat kerana dia bersalah atas menenggelamkan anak-anaknya di sungai. Oleh sebab itu, jikalau Maria ini ingin kembali ataupun kembali ke dunia roh, dia perlu mencari kedua orang anaknya yang dilemaskan itu tadi. Namun disebabkan dia tidak menjumpai anak-anaknya, dia mula meraung dan teresak-esak di sekitar kawasan sungai itu sambil menjerit, mana anak saya, dan bermula dari situ lah rakyat-rakyat ataupun warga tempatan di sana menggelarkan Maria sebagai Lariona. Kononnya Lariona ini akan menculik anak-anak mereka ataupun anak-anak yang berkeliaran pada waktu malam ataupun yang tidak mendengar kata-kata mak ayah. Ia juga dikatakan akan berkeliaran pada waktu malam ataupun pada malam terakhir pada pukul 4 pagi untuk mencari anak-anaknya. Untuk disimpulkan, kisah Lariona ini merupakan kisah di mana seorang roh ataupun penunggu yang tidak tenteram kerana tidak dapat berjumpa dengan anak-anaknya dan meraung dan teresak-esak mencari anak-anaknya di sekitar kawasan itu. Kalau nak faham ataupun rasa nak tahu cerita ni macam mana, boleh cuba tengok cerita kisah hantu, cerita hantu yang keluar tahun lepas yang bertajuk The Curse of Weeping Woman. Dia sedikit banyak menceritakan tentang Lariona. Sekian dari saya, di sini saja. Terima kasih. Bye-bye.